Ya, perjalanan musik saya waktu masih SMA ngamen di jalan gitu. Suka keluar kota, keluar pulau. Ya, sambil belajar di daerah orang lain. Ya, saya memilih musik untuk berekspresi karena menurut saya sih musik bisa menyenangkan jiwa, menyenangkan hati di saat sedih, di saat senang. Jika mendengarkan musik kayak pengen hidup lama gitu. Kita berdua bersama bercengkrama dan menikmati semua kelelahan hilang begitu saja jiwa terasa. Tentang isi bumi dan kau berikan pelukan, maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Bersamaku melewati sedih dan senang dan tetap bergandeng tangan bersama kau dan aku. Bersamaku melewati sedih dan senang dan tetap bergandeng tangan bersama kau dan aku.
Kesibukannya sih kayak freelance gitu. Kalau teman panggil lagi kayak di kafe gitu. Kalau pandemi ya sangat berpengaruh sih soalnya. Dan ada juga sisi positifnya gitu. Dan posisi negatifnya. Kalau posisi negatifnya sih di kayak di rumah terus, jadi agak-agak linglung gitu. Ya di saat pandemi ini untuk musisi-musisi Indonesia, khususnya di kota Bone, ya tetap ya kan di rumah aja, jadi lebih baik cari berkreasi, mencari sebuah lagu baru biar lebih ya lebih baik untuk kedepannya. Ya itu aja. Ya motivasi saya sih untuk teman-teman sedikit sharing di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita tetap ya tetap semangat dan tidak jatuh dengan situasi yang buruk ini, dan mudah-mudahan lebih bagus untuk kedepannya. Ya dan untuk mengakhiri COVID-19 ini dengan mungkin teman-teman bisa membantu seperti pakai masker, divaksin. Dan hari ini saya berterima kasih untuk Astra Honda Motor dan Honda Jaguanku, Prolog Studio,
Ya untuk teman-teman, sampai jumpa lagi di Prolog Fest di 2021. Dan believe in music. Terima kasih. Selamat sore.